Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan plester teman-teman ya, karena ngacinya di sini sudah selesai teman-teman. Ya bukan sudah selesai, karena sudah dikerjakan sama orang lain. Nah ini ada plesteran yang ditinggal kemarin. Ini plesteran penebalan. Kemarin waktu pematangan penebalannya itu agak terlambat teman-teman ya, ketinggalan. Akhirnya ini menyusul, gawean menyusul teman-teman ya. Nah seperti ini untuk ketebalan penebalan ini sendiri itu 14 cm teman-teman. 14 cm dikali lebarnya 60 cm. Ini buat pasangan batu alam. Nah kayak begini, oke. Jadi kalau mau plester buat batu alam, plesterannya nggak usah halus-halus teman-teman ya, cukup gini saja, di jidar dua nggak apa-apa teman-teman ya, jangan digosok biar daya rekatnya sama batu alamnya lebih jos gandos lagi. Nah berikut ini seperti ini teman-teman, kerjaan saya di sini ini sudah mulai finishing. Ini untuk tahap satu, ini rumah ini tahap satu teman-teman ya, untuk pekerjaan rumah tahap satu ini sudah mulai pemasangan baja ya, ada masang baja, terus ada yang ngaci, ada yang masang keramik kamar mandi maksud saya. Nah untuk pembuatan aduknya seperti ini ya, malum teman-teman ya, karena gawean terlambat wis agak kesusahan teman-teman. Nah oke teman-teman, buat kalian yang sedang beraktivitas tetap semangat terus, jaga kondisi badan baik-baik biar tidak mudah sakit teman-teman ya. Yang lagi berpuasa, saya doakan semoga tetap selalu kuat menjalani ibadah puasanya teman-teman. Salam satu sukses, salam satu profesi, salam satu palu, satu cetak, satu betel, satu meteran, satu gigip, satu lot. Wes pokoknya satu semuanya, satu untuk semuanya. Wes ngono ae, intine gampang, oke. Nah, oke, saya pamit kundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos gandos, mantap.